Annyeonghaseyo, apakah kamu seorang penggemar drama Korea? Jika jawabanmu iya, subscribe channel ini ya, agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Dan tentunya dukunganmu menjadikan channel ini semakin daiba. Drama Korea memang rutin dirilis setiap bulannya, dengan memberikan beragam genre yang bisa kamu tonton, seperti fantasi, komedi, thriller, aksi, romantis, dan masih banyak lagi. Bertabur para opa yang bikin baper wanita, berikut daftar drama Korea terbaru 2020 sampai sekarang. Romantic Doctor Teacher Kim 2, dibintangi oleh Han Suk-yu, Lee Sung-kyung, An Hyo-sop, bergenre romance medical, melodrama, berjumlah 32 episode dan telah rilis tanggal 6 Januari 2020. Touch. Drama Korea Touch dibintangi oleh Jo Sang-wook, Kim Bora, Han Da-gam, dan Lee Tae-hwan. Bergenre komedi romantis, berjumlah 16 episode dan telah rilis tanggal 3 Januari 2020. Money Game, dibintangi oleh Go So, Lee Seung-min, dan Sim Eun-kyung. Berjumlah 16 episode dan telah rilis tanggal 15 Januari 2020. The Game Toward Zero, dibintangi Oh Tae-yeon, Lee Yeon-hye, dan Lim Joo-hwan. Berjumlah 32 episode, bergenre misteri kriminal, dan telah rilis tanggal 22 Januari 2020. Forest, dibintangi oleh Park Hye-jin, Jo Bo-ah, Jun Yu-jo, dan Noh Kwang-sik. Bergenre romansa, berjumlah 32 episode dan telah rilis tanggal 29 Januari 2020. Itaewon Class, dibintangi oleh Park Seo-joon, Kim Da-mi, Yeo Jae-myung, dan Kwon Nara. Bergenre food romance, berjumlah 16 episode dan rilis tanggal 31 Januari 2020. XX, dibintangi An Hye-yeon, Hwang Sen-eun, Ben In-hyuk, dan Lee Jong-won. Bergenre friendship romance, melodrama, dan berjumlah 10 episode, rilis tanggal 24 Februari 2020. Tell Me What You Saw, dibintangi oleh Jang Hyuk, Jo Seo-young, Jin Se-yeon. Bergenre Taylor, berjumlah 16 episode dan rilis tanggal 1 Februari 2020. My Hollow Love, dibintangi oleh Ko Seung-hye dan Yeon Hoon-min. Bergenre science fiction, romance, melodrama. Berjumlah 12 episode dan rilis tanggal 7 Februari 2020. Dibintangi oleh Ji Won,
Jisoo, Sung Do-il, dan Jo Min-soo, bergenre thriller, misteri, dan horor. Berjumlah 12 episode dan rilis tanggal 10 Februari 2020. Perfect. Who Are You Breed? Dibintangi oleh Lee Si-young, bergenre food romance, berjumlah 5 episode dan telah rilis tanggal 17 Januari 2020. Haina, dibintangi oleh Kim Hye-soo dan Ju Ji-hoon, bergenre komedi, berjumlah 32 episode, rilis tanggal 21 Februari 2020. Hai Bye Mama, dibintangi oleh Kim Tae-hee dan Lee Kyu-hung, bergenre komedi romance, berjumlah 16 episode dan rilis tanggal 22 Februari 2020. When the Weather is Fine, dibintangi oleh Park Min-yeok dan Seo Kang-joon, bergenre romantis, berjumlah 16 episode dan rilis tanggal 24 Februari 2020. The Temperature of Language Hour 19, dibintangi oleh Jin Ji-hye, Kang Min-ah, Nam Seo-soo, Park Se-hyun, Yoo Jung-yo, Jo En-jin. Bergenre school romance, berjumlah 16 episode dan rilis tanggal 13 Februari 2020. Nobody Knows, dibintangi oleh Kim Seo-hyun, bergenre misteri, berjumlah 32 episode dan rilis tanggal 2 Maret 2020. Memorize, dibintangi oleh Yoo Seung-ho dan Lee Soo-young, bergenre action thriller supranatural, berjumlah 16 episode dan rilis tanggal 11 Maret 2020. Hospital Playlist, bergenre medical comedy, berjumlah 12 episode dan rilis tanggal 12 Maret 2020. Kingdom Season 2, dibintangi oleh Jo Ji-hoon, Bae Do-na, bergenre historical horror, berjumlah 6 episode dan rilis tanggal 13 Maret 2020. Find Me in Your Memory, dibintangi oleh Kim Dong-wook dan Moon Ga-young, bergenre fantasy romance, berjumlah 32 episode dan rilis tanggal 18 Maret 2020. '365 Repeat the Year, dibintangi oleh Lee Jeon-hyuk dan Nam Ji-hyun, bergenre fantasi misteri supranatural, berjumlah 24 episode dan rilis tanggal 23 Maret 2020. A Piece of Your Mind, dibintangi oleh Jung Hae-in dan Choi So-bin, bergenre komedi romance, berjumlah 12 episode dan rilis tanggal 23 Maret 2020. The Secret Boy,
Judul lain dari drama ini, Welcome, dibintangi oleh Kim Myung-soo dan Shin Ye-eun, bergenre komedi romance, berjumlah 24 episode, dan rilis tanggal 25 Maret 2020. The World of the Marriage, dibintangi oleh Kim Hae-ai dan Park Hae-joon, bergenre romance, berjumlah 16 episode, dan rilis tanggal 27 Maret 2020. Yo Byul-na, Shiv Moon, dibintangi oleh Eric Sinwa dan Go Won-hye, bergenre komedi romance, berjumlah 16 episode, dan rilis tanggal 27 Maret 2020. Rugal, dibintangi oleh Choi Jin-hyuk, Cho Dong-hyuk, dan Jung Hye-in, bergenre action thriller, berjumlah 16 episode, dan rilis tanggal 28 Maret 2020. Once Again, dibintangi oleh Lee Myung-jung dan Lee Sang-yeop, bergenre family romance, berjumlah 100 episode, dan rilis tanggal 28 Maret 2020. How to Buy a Friend, dibintangi oleh Lee Sin-yong, Shin Seong-ol, dan Kim So-hye, bergenre school romance, berjumlah 8 episode, dan rilis tanggal 6 April 2020. The King Eternal Monarch, dibintangi oleh Lee Min-ho dan Kim Go-eun, bergenre historical romance, berjumlah 16 episode, dan rilis tanggal 17 April 2020. Born Again, dibintangi oleh Jang Ki-young, Jin Se-yoon, dan Lee Seo-hyuk, bergenre misteri fantasi romance, berjumlah 32 episode, dan rilis tanggal 20 April 2020. When My Love Bloom, dibintangi oleh Yeo Ji-tae, Lee Bo-young, dan Jo Young, bergenre romance, berjumlah 16 episode, dan rilis tanggal 25 April 2020. Good Casting, dibintangi oleh Choi Kang-hye, Yoo In-young, Kim Ji-young, bergenre action mystery comedy, berjumlah 16 episode, rilis tanggal 27 April 2020. Extracurricular, dibintangi oleh Kim Dong-hye, Park Jun-hyun, bergenre Friendship School, berjumlah 10 episode, dan rilis tanggal 29 April 2020. Soul Mechanic, dibintangi oleh Shin Ha-kyung, Jung So-min, berjumlah 32 episode, bergenre medical romance, dan rilis tanggal 6 Mei 2020. Oh My Baby, dibintangi oleh Jang Na-ra, Go Jong, Park Byun-eun, dan Jung Gun-ju, bergenre friendship comedy romance, berjumlah 16 episode, dan rilis tanggal 13 Mei 2020. Kingmaker The Chain of Destiny, dibintangi oleh Park Ji-ho, Kong Soo-hye, bergenre historical romance fantasy
Supranatural berjumlah 24 episode dan rilis tanggal 17 Mei 2020. Mystic Pop-Up Bar dibintangi oleh Hang Jung-eun, Yong Suk-jae, Choi Won-young bergenre misteri fantasi berjumlah 12 episode dan rilis tanggal 20 Mei 2020. Kondai Intern dibintangi oleh Park Hae-jin, Kim Eun-seo, Han Ji-eun, bergenre komedi berjumlah 24 episode dan rilis tanggal 20 Mei 2020. Tim Bulldog of Dirty Investigation dibintangi oleh Choi Tae-hyun, Lee Soon-bin, bergenre action investigation berjumlah 12 episode dan rilis tanggal 23 Mei 2020. Dinner Mate dibintangi oleh Song Seung-hoon, Seo Ji-hye, bergenre comedy romance dan rilis tanggal 25 Mei 2020. My Unfamiliar Family dibintangi oleh Han Ye-ri, Cho Ja-hyun, bergenre family berjumlah 16 episode dan rilis tanggal 1 Juni 2020. Sweet Moon Cheese dibintangi oleh Jung Il-wo, Kang Ji-yong, bergenre comedy romance berjumlah 12 episode dan rilis tanggal 25 Mei 2020. The World of My Seventeen dibintangi Arin, Wang Boreum-byul, Kim Do-ah, Han Jae-kyung, bergenre comedy school berjumlah 12 episode dan rilis tanggal 29 Mei 2020.